Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Minganisa Ibrahim. I'm from group 11 and I'm a second speaker. Our material about speech function, politeness, and cross-cultural communication. Politeness and address forms, kesopanan dan bentuk alamat. Being polite is complicated business in any language. It is difficult to learn because involves understanding not just the language, but also the social and cultural values of the community. We often don't appreciate just how complicated it is, because we tend to think of politeness simply as a matter of saying please and thank you in the right place. Bersikap sopan adalah sebuah urusan yang rumit dalam bahasa apapun. Hal ini sulit dipelajari karena melibatkan pemahaman bukan hanya bahasa, tetapi juga nilai sosial dan budaya masyarakat. Kita sering tidak menghargai betapa rumitnya itu karena kita cenderung untuk berpikir kesopanan hanyalah sebagai sebuah masalah mengatakan silahkan dan terima kasih di tempat yang tepat. Generally, speaking politeness involves taking account of the feelings of others. These two dimensions also provide the basis for distinctions between two different types of politeness. Positive politeness is solidarity oriented. It emphasizes shared attitude and values. For example, could you take my bag, please? Negative politeness pays people respect and avoids intruding on them. Negative politeness involves expressing oneself appropriately in terms of social distance and respective status different. For example, could you stay a bit later tonight, do you think, and finish this job? Secara umum, berbicara kesopanan melibatkan mempertimbangkan perasaan orang lain. Dua dimensi ini juga memberikan dasar untuk sebuah perbedaan antara dua jenis kesopanan. Kesopanan positif adalah berorientasi yang solidaritas. Ini menekankan pada sikap dan nilai kebersamaan. Contoh, bisakah kau mengambil tas saya? Silahkan. Kesopanan negatif memberikan orang rasa hormat dan menghindari sesuatu yang mengganggu mereka. Kesopanan negatif melibatkan mengekspresikan diri dengan tepat dalam hubungan dari jarak sosial dan menghormati perbedaan status. Contoh, bisakah kamu tinggal sedikit nanti malam? Apakah kamu berpikir ini dapat menyelesaikan pekerjaan? Forms of address are derived from identity in the context. Example, your honor. Being polite means getting the linguistic expressions of social distance right as far as your address is concerned. This is very variable from one community to another. In other English-speaking cultures, mutual first name is experienced as too familiar. Mutual TLN, title plus last name, is appropriate until you have worked together for a period of time or develop a friendship. In general, people use TLN upwards to superiors and FN, first name, downwards to subordinates, no matter how well they know them. Bentuk alamat berasal dari identitas dalam konteks. Contohnya, kehormatan Anda. Bersikap sopan berarti mendapatkan ungkapan ilmu bahasa linguistik dari jarak sosial dengan tepat sejauh penerima alamat kamu yang bersangkutan ini. Sangat bervariasi dari suatu komunitas ke komunitas yang lain. Dalam bahasa Inggris,
Berbicara budaya saling mengenal dengan nama depan berpengalaman terlalu akrab. Gelar tambah nama belakang sesuai sampai kamu telah bekerja dan jangka waktu tertentu atau mengembangkan sebuah persahabatan. Secara umum, orang menggunakan gelar tambah nama belakang untuk orang atasan dan nama depan untuk orang bawahan, tidak peduli seberapa baik mereka mengenal mereka. For example, director to colleagues at a meeting where first name are generally used. I think it's time to you let someone else contribute, Mr. Morgan. Contoh, direktur kepada kolega di sebuah pertemuan di mana nama depan umumnya digunakan. Saya berpikir sudah waktunya kamu memberikan orang lain berkontribusi, Tuan Morgan. Linguistic politeness in different cultures. Learning another language usually involves a great deal more than learning the literal meaning of the words, how to put them together, and how to pronounce them. We need to know what they mean in the cultural context in which they are normally used, and that involves an understanding of the culture and social norms of their users. Being polite in such context involves knowing how to express a range of speech function in culture appropriate way. Kesopanan ilmu bahasa linguistik dalam budaya yang berbeda. Mempelajari bahasa yang lain biasanya melibatkan lebih besar daripada mempelajari arti harfiah dari kata-kata tersebut. Bagaimana untuk menempatkannya dan bagaimana untuk mengucapkannya. Kita perlu tahu bahwa artinya dalam konteks budaya yang biasanya digunakan, dan itu melibatkan beberapa pemahaman tentang norma budaya dan sosial dari pengguna mereka. Bersikap sopan dalam konteks ini melibatkan untuk mengetahui bagaimana mengekspresikan berbagai fungsi ucapan dalam sebuah cara yang sesuai dengan kebudayaan. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.